welcome back. Hi, it's Candice. Welcome. Hari ini aku bakal buat cimol Among Us yang pastinya anti meledak dan gampang banget dibuat. Bahan-bahannya juga gampang banget didapetin. Sebelum kita ke resepinya, make sure kalian udah subscribe dulu ke channel YouTube aku, because it will help me a lot to improve this channel. And langsung kita ke resepinya. Pertama, kalian butuh bawang putih. Ini aku cincang halus, tapi kalian boleh di blender juga, it's okay. Aku masukin ke dalam panci dan campurin sama 150 ml air mineral. Just bring it to boil. Setelah itu, sambil kita nunggu, kita masukin tepung tapioka di satu wadah. Campurin dengan 1 sendok makan tepung terigu, emang sedikit aja ya. Jangan lupa lada bubuk, kaldu bubuk, ini kaldu bubuk juga harus banyak ya, micin coy, ya kan, anak micin. Dan yang terakhir jangan lupa garam. Oke, kita aduk sampai semuanya rata sambil nunggu si air bawangnya tadi mendidih kayak gitu. Kalau udah, kita diamin sebentar sampai nggak terlalu panas. Dan kita masukin ke adonan tepungnya secara bertahap. Jadi sedikit-sedikit aja ya, jangan sampai airnya nanti malah kebanyakan, karena pasti airnya itu nanti ada sisa sedikit gitu. Jadi pastiin aja sampai kayak gitu teksturnya. Nah, di sini aku tambahin lagi tepung tapioka sedikit supaya dia nggak lengket di talenannya. Terus kita ulenin sekitaran 3-4 menit aja. Yang penting sampai tepungnya udah halus aja. Terus aku ambil sedikit bagian dari adonannya buat diwarnain, buat dijadiin nanti kotak untuk impostornya itu. Di sini aku juga ada keju quick melt supaya nanti di dalam cimolnya itu meleleh gitu. Nah, di sini tinggal kita bulet-buletin, terus kita pipihin dan masukin si keju quick meltnya tadi. Terus kita bulet-buletin lagi sampai kayak bulet gitu. Terus baru kita bentuk jadi kayak agak oval gitu bentuknya. Kalau sudah, kita pakai telunjuk kita buat dibelah dua gitu supaya jadi kaki impostornya. Nah, udah mulai kelihatan kan bentuk Among Us-nya. Tinggal kita tambahin aja kayak kotak gitu warna pink yang tadi kita udah warnain. Jadi deh impostornya. Nah, setelah semuanya udah selesai, udah jadi Among Us-nya kayak gini. Aku juga ada buat bentuk-bentuk bulat juga. Ini pastiin minyaknya masih ke dalam keadaan dingin ya guys. Udah dimasukin semua cimolnya, baru dihidupin apinya. Apinya api kecil aja supaya dia nggak meledak-meledak. Jadi nanti dia pelan-pelan. Bakal kayak bui-bui gitu dulu. Baru nanti dia pelan-pelan akan mengapung dengan sendirinya. Ingat, apinya nggak usah dibesarin ya guys. Jadi kita pelan-pelan aja gorengnya sampai adonan cimolnya itu luarnya itu kayak crispy-crispy gitu. Udah boleh diangkat. Tada, udah jadi. Ini aku juga masukin sedikit bumbu balado biar lebih enak juga, kayak jajanan-jajanan di SD pinggiran jalan gitu. Dan ini bener-bener aku suka banget sama rasanya. Di dalamnya kejunya kayak melted, enak banget, di luarnya crispy tapi dalamnya tuh masih kenyal-kenyal gitu. Jadi aku bener-bener rekomendasiin ke kalian. Apalagi sekarang cuman di rumah aja kan, kalian boleh banget cobain dan nanti tag aku ya di Instagram. Guys, ini benar enak banget. Andai kalian bisa dengar seberapa kriuk ini. Ini tuh kayak luarnya kriuk, tapi dalamnya tuh kayak lembut banget. Rumah sekarang. Enak banget. Dan yang aku suka, dia kayak kejunya tuh melted banget. That's it. Semoga kalian suka sama resep kali ini ya. See you next week. Bye. Thank you.